Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Seperti hari-hari yang lalu, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita naikkan pujian syukur buat Tuhan dan kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa dan Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini kami mau naikkan pujian syukur kami. Kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar ya Bapa. Haleluya, haleluya. Yeah.
kami ya Bapa, rancanganmu yang terbaik ya Tuhan, walaupun jalanmu tidak terselami ya Bapa oleh setiap hati kami Tuhan, namun satu hal kami percaya Bapa, selalu ada rencana yang indah yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Karena ini kami mau
menyatakan iman kami kepada-Mu pagi hari ini, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, jalan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Sama-sama kita mengangkat pujian ini. Katakan jalan-Mu tak terselami, Bapa. Jalan-Mu tak terselami. Amin, Tuhan. Oleh setiap hati kami, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Sama-sama nyatakan, tiada terduga kasih-Mu, yes Lord, heran dan besar bagiku. Sama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kami percaya rancangan-Mu penuh damai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Oh Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna, jalan-jalan-Mu tak terselami, Tuhan. Persoalan kami, Bapa. Dia juga masalah sakit penyakit kami, ya Bapa. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Apapun persoalan kami hadapi, kami tidak takut, Tuhan. Karena kami percaya Allah yang dahsyat yang menyertai kami. Sang membuka jalan untuk jalan-jalan yang tertutup, Tuhan. Walaupun Kau biarkan kami dalam masalah, namun dalam masalahlah kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan, Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu yang sempurna yang Kau nyatakan, ya Bapa. Oleh karena itu kami mau nyatakan lebih lagi dengan iman kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, dengan iman katakan, penyertaan-Mu sempurna,
rancanganmu penuh damai. Ya, kami percaya aman Tuhan dan sejahtera. Amin. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu. Dan setiap musim hidup kami ya Bapa, sebab Engkau lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan, tak terukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau lah menjadi tempat perlindungan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami ya Bapa. Tempat perlindunganku
sungguh Tuhan hanya Engkaulah Tuhan menjadi kekuatan kami ya Bapa. Oleh karena itu kami mau taruh segala pergumulan kami, segala sakit penyakit kami, segala persoalan hidup kami dan keluarga kami hanya ke dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan sanggup buka jalan. Terima kasih Bapa, dari setiap pujian dan sembah kami berkenan kepada-Mu.